Hey guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam CS Fishing Fanatic Channel. Pada yang baru sampai ke channel aku, aku ucapkan selamat datang, selamat menonton dan semoga terhibur. Yang dah subscribe channel aku, aku ucapkan jutaan terima kasih atas sokongan korang. Aku doakan korang semua dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Okay guys, oh tak ada orang kan? So boleh buka mask lah. So guys, hari ni aku nak santai-santai je, nak kata mancing serius sangat pun tak juga. Aku nak tunjuk dekat korang, ada satu produk tau yang bagi aku pemancing-pemancing zaman moden sekarang, aku rasa wajib ada lah benda tu sebab sangat berguna untuk korang trace dekat mana kedudukan ikan. Benda ni mudah bawa dan kacau lah. Benda ni mudah bawa dan mudah digunakan. Just gunakan telefon bimbit sebab kebanyakan pemancing kita sekarang ni semua dah ada telefon bimbit. So aku rasa sangat berguna lah. Jom kita tengok apa barang ni. Jom. Okay guys, ini barang yang aku katakan tadi, Deeper Sonar Fish Finder. Yang ni adalah model start. Model start. Dia ada banyak model, tapi untuk hari ni aku akan ceritakan berkaitan dengan Deeper Start model yang ni. Kita tengok barang dalam dia ada apa, lepas tu kita boleh try. So guys, ini adalah barang dia, Deeper Smart Fish Finder. Barang dia kecil je guys, lebih kurang macam pelampung je. So kita tengok daripada luaran dia, sistem connection dia wireless, casting range jarak adalah sejauh 50 meter, kedalaman dia boleh baca sedalam 50 meter, dan dia punya berat dia cuma 60 gram guys, 60 gram. Charge dia pakai USB wire. Lepas tu ada kena guna ni lah, swivel. Disediakan dalam kotak sekali. So, ini information berkaitan dengan Deeper Smart Fish Finder ni. Okay guys, untuk model Deeper ni, dia adalah wireless. So tak perlu menggunakan kabel, tak susah-susah nak sambung kabel, tak susah-susah nak bawa bateri lori ke, bateri kereta kan. So dia just sambungkan aplikasi dia dengan telefon bimbit. Sama ada korang guna Apple App Store ataupun Google Play Store, korang boleh download dia punya aplikasi dan terus boleh guna. So jom kita buka tengok. Kita buka guys, tengok. Oh, okay. Dalam dia, ini dia. Okay, dia ada satu Deeper Start Sonar Fish Finder. Dalam dia juga ada kabel. Dia sediakan dua ni ya, kabel dan juga Deeper Start. So dia punya kabel charger ni adalah jenis magnet. So kau touch macam tu je, dia dah melekat dan boleh terus cucuk dekat USB. Untuk charge penuh, dia mengambil masa lebih kurang dalam 2 jam setengah guys. 2 jam setengah dah boleh penuh. Dalam ni ada Deeper, kabel charger dan juga manual. So tanpa membuang masa, jom kita try ni guys. Okay guys, kalau nak guna ni, kau nak pakai koyan pun boleh, kau nak guna mancing pun boleh. Tapi aku sarankan kalau kata nak balingan jauh, gunakanlah set yang sesuai. Macam aku hari ni, aku pakai set medium heavy dengan spinning. Spinning senang sikit nak cast. So macam biasa, ikat, kau pasang swivel kat sini dan terus masukkan ke dalam lubang dia. Tutup, jangan lupa tutup. Sekejap lagi campak-campak melayang. Okay guys, dah siap pasang dekat rod aku. Benda ni akan function bila kau campakkan dia ke dalam air, dia akan secara automatic on. So tak ada switch untuk on dan off. Secara automatic, jatuh dalam air dia akan on sendiri, dan bila dia naik daripada permukaan air dia akan off sendiri. So save bateri guys, tak ada sambungan wire. Kalau setakat benda ni saja, kita tak dapat bacaan dekat mana ikan tu berada, macam mana keadaan dalam air, kedalaman dia berapa. So kita memerlukan satu telefon bimbit, tak kira sama ada telefon bimbit ataupun tablet, boleh guna, tak ada masalah. Pergi ke Play Store, korang download kat situ Fish Deeper. Okay, Fish Deeper. So yang ni aku dah download, tinggal tekan open saja. Okay, dia dah terbuka macam ni ya. Sorry ya, agak gelap aku rasa ni, takut korang tak nampak. Macam mana bagi nampak? Okay guys, nak onkan Deeper Start ni mudah saja. Just letakkan dalam air. Secara automatik dia akan on. Deeper Start aku dah masukkan dalam air. So sekarang ni kita nak connect ya. Connect dia, cara dia, tekan dekat connection, kena buka wifi dan connect. Dia tak menggunakan data guys, dia just antara wifi dia dengan wifi kita. So dah terbuka kat situ, boleh tengok macam mana keadaan dalam tu. Kedalaman lebih kurang tak sampai 1 meter, 1 meter anggaran dia. So dekat sini ada setting dia, kita boleh tengok raw ataupun basic. Raw ni aku tak belajar lagi macam mana nak pakai. Untuk hari ni aku akan gunakan basic. So dekat basic ni dia akan tunjuk secara simple nya lah, ada ikan ke tak ada ikan ke.
dekat sini vertical ni memang tak boleh untuk deeper start. Sensitivity pun tak boleh nak setting untuk deeper start. Show fish icon, kalau kita off dia tak tunjuk fish icon. So kalau kita on nanti dia akan tunjukkan fish icon. Dekat sini ada size untuk ikan sama ada besar ataupun kecil. Terpulang kalau kita nak pilih yang besar, dia akan tunjukkan ikon ikan yang besar saja. Kalau besar dan sedang, dia akan tunjuk besar dan sedang. Dan last sekali, besar, kecil dan sedang sekali. Ikan pun ada, sama ada kita nak tahu yang keseluruhan daripada bawah sampai ke atas, ataupun ikan di permukaan saja, ataupun ikan di bawah saja. Fish alam untuk dengar bunyi dia. Lepas tu night fishing pun ada kat sini. Dan kedalaman, so aku offkan untuk kedalaman. So kat sini dia tulis too shallow, so kena try baling jauh sikit guys. Sebab bacaan dia kalau tak salah 0.5 meter. Yes, 0.5 meter kedalaman yang minimum dia boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, aku baling tak jauh sangat. Kita tengok dekat situ. Okay, bila aku angkat dia tadi, fish sonar tu secara automatik akan off, dan bila aku campak balik dalam air, dia on balik guys. Tengok ah, dia on balik dekat sini. Dia ada beritahu ikan dekat sekitar 2.6 meter tapi tak besar, 1 meter, 1.5, ada 0.8. deeper ni dia ada keluarkan satu holder tau dekat rod. Oh, yang tu aku tak ada lagi. InsyaAllah di masa akan datang, mungkin ada modal aku akan belilah. So senang sikit aku nak tengok ikan. Dan kedudukan telefon kita sebenarnya kena tinggi berbanding dengan sonar. Kita tak boleh letak kat bawah berbanding dengan sonar. Tengok kat situ, banyak ikan guys. Tapi dia tak beritahu jenis ikan apalah. Yang kita tahu ada ikan lah. Terutama sekali ni 0.4 ni. 0.4 ni mungkin ikan-ikan yang duduk di dasar, sama ada ikan bandaraya ataupun ikan keli. Tapi yang ni besar ni, 0.4 ni guys. 0.4. Kita cuba karau tengok. Okay, kita baling balik guys. Aku sebenarnya tak tahu kat mana nak test benda ni. Tambahan pula dekat Lembah Kelang ni banyak tempat yang tak boleh mancing. Hari ni pun program asalnya aku nak mancing pagi, tapi ada kerja sikit, so aku terpaksa datang petang. Ini pun cuaca agak mendung guys. Agak-agak tak hujan lah. Kalau hujan lah mengelupur aku kena lari ni. Okay, aku dah baling agak jauh sana guys. Tengok tu ada saiz besar je kat tu, dekat sekitar 4.3 meter. Ui, besar-besar lah. Kenapa lah. Okay, untuk dia punya bacaan ni, okay, yang ikan kita faham lah ikan. Sama ada sekecil-kecil ikan seluang pun dia akan baca juga sebagai ikan. Untuk yang bawah ni, yang berwarna coklat ni, dia adalah benda yang nak kata keras tak keras, nak kata lembut sangat pun tak. Tanah lah, ni lebih kepada tanah lah, tanah. Dan yang hijau ni sebenarnya dia mungkin sama ada lumut ataupun satu lagi lumpur yang lembut tau. Benda yang lembut di permukaan air. So macam tu lah, korang boleh tengok kau-kaunya banyak ikan. So kita try baling balik. Agak susah bila aku pegang satu telefon dengan satu lagi nak kas kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, secara automatik dia akan on dan terus scan. Mungkin akan ada orang yang bertanya, deeper sonar ni kalau tak ada line internet macam mana? Sebenarnya deeper sonar ni dia tak menggunakan line internet, dia just menggunakan wifi antara telefon dan juga deeper tu sendiri. Jangan risau, tak ada internet pun boleh pakai guys. Dan mungkin juga akan ada orang tanya, bang berapa jauh antara bacaan wifi deeper tu dengan telefon kita? Okey, untuk jarak deeper sonar dengan telefon kita adalah sejauh 50 meter, dan sangat sesuai lah untuk kaki-kaki casting bottom, fly fishing pun boleh. Kalau kata nak main micro jig pun sesuai, tak ada masalah. Yang jenis daripada land base, tak semestinya kita kena naik boat, kena naik kayak baru kita ada fish finder. Zaman akan datang ni, mungkin geng-geng casting yang menebing macam kita ni dah boleh gunakan sonar. Selain daripada kaki-kaki mancing, sebenarnya deeper sonar ni pun boleh juga digunakan oleh kaki-kaki jaring, kaki-kaki jala, ataupun yang nak tahan bubu. Kecuali kalau kaki kencing kawan lah. Kaki kencing kawan tak sesuai lah kot beli benda ni. Secara automatik dia off, out of water. Okay, ini dia guys deeper sonar tu. Dan kemungkinan akan ada yang bertanya, bang dia tak masuk air ke? What?
So walaupun soalan tu agak macam bodoh je kan, tapi bagi aku benda-benda macam tu aku kena jawab. Benda ni memang dicipta untuk air. So jangan risau, dia tak akan masuk air dan dia ada waranti guys. Mungkin juga akan orang tanya dekat aku berapa lama ketahanan dia digunakan di dalam air. Kalau digunakan sepanjang masa ikut pada dia punya manual tu, dia dapat bertahan selama 6 jam guys. 6 jam. So 6 jam tu memadai lah, sebab kaki mancing ni, mancing pun lebih kurang dalam 3 atau 4 jam lah. Kalau kata memancing lebih daripada 6 jam pun, korang nak cas balik tak susah. Korang boleh cas balik menggunakan kabel yang dia sediakan, bawa power bank je guys. Korang bayangkan dia punya saiz ni lebih kurang macam pelampung tau, dan dia akan terapung di permukaan air. Bila malam dia akan berkelip, dalam dia ada lampu guys. So kalau kata kau nak gunakan dipper start ni sebagai pelampung, contohnya kalau kau nak mancing dekat kolam siakap ataupun mana-mana kolam yang menggunakan pelampung, kau boleh gunakan ni guys. So kau boleh cast dekat mana tempat kau nak hantar, dan sambil-sambil tu kau boleh scan dekat kawasan tu ada ikan ataupun tak. Kalau ada ikan, kau biarkan umpan dekat tempat ada ikan tu guys. InsyaAllah akan datang, aku akan cuba gunakan dipper start ni untuk memancing ikan-ikan di kolam, jadikan dia sebagai pelampung. Itu adalah serba sedikit berkaitan dengan dipper smart fish finder model start ni. So aku nak siapkan barang-barang mancing aku sekejap. Lalang aku dah sampai sini dan aku tak target lah yang aku akan strike ikan, sebab aku nak gunakan alat ni, aku nak tengok dekat mana ada ikan dan aku akan cuba pikat ikan yang ada dekat tempat tersebut, tempat yang aku scan tu. Aku pun tak pasti ikan tu ikan apa, sama ada dia nak makan gewang ataupun tak. So kita cubalah macam mana pun. Aku siap barang dulu, lepas tu kita boleh mancing guys. Okay, sebelum tu aku nak hantar dipper start ni ke tengah dulu. Aku nak tengok dekat mana ada ikan. Okay, kita try scan. Tak ada yang besar, kebanyakannya saiz-saiz kecil je dan saiz sedang. Aku kena cari kat mana ikan besar berkumpul. Lepas tu kita dah boleh try kas. Okay, santai-santai ya guys. Sambungan dia menggunakan telefon guys. Tapi kalau korang pakai telefon 33 sekupang, model-model lama yang jenis bukan smartphone, memang tak ada lah aplikasi ni ya. Jangan korang mengamuk pula beli-beli tak boleh pakai. Kebanyakan pemancing sekarang semua dah ada smartphone, tak ada masalah. Kita tengok guys, banyak ikan kat situ. Kita try casting dekat area dipper tu. Bismillahirrahmanirrahim. Santai casting hari ni guys, sambil-sambil duduk je. Ikan banyak main dekat area pertengahan. Pertengahan ni biasanya ikan tilapia lah ni. Kedalaman tasik ni lebih kurang dalam jarak aku baling tadi lah, 6 meter. Banyak ikan-ikan atas je. 2 hours late. Buat masa sekarang aku masih lagi kumpau. Aku casting tadi pakai worm pun tak ada makan lagi. Kuat sangkut lah kat sini. Ini masalahnya tempat-tempat yang boleh memancing dekat lembah Kelang ni. Kalau tempat tu boleh mancing, tempat dia agak macam tak terjaga. Kuat sangkut, sampah. Bukan bermakna kalau korang gunakan dipper sonar ni, salah satu penyebab korang akan dapat ikan banyak. Kadang-kadang korang boleh kumpau juga. Cuma yang ni sebagai ikhtiar, kita boleh tahu dekat mana kedudukan ikan, dekat mana dia bersembunyi. Cuma kita kena ikhtiar cara lain, nak pujuk ikan tu macam mana dia nak makan umpan. Dan selebihnya kita kena berserah pada Yang Maha Esa. So guys, try lagi guys, tengok macam mana. Kalau ada hasil, adalah. Kalau tak ada, itu bermakna aku kumpau. Okay guys, setakat tu je lah aku punya sesi mancingan aku untuk hari ni. So dekat dalam aku punya smartphone tadi memang tunjuk banyak sangat ikan, tapi hari ni aku kumpau guys. Aku beranggapan yang ikan-ikan dia tunjuk dekat dalam aku punya smartphone ni adalah spesies ikan yang mungkin tak makan gewang. Contohnya macam ikan keli, ikan bandaraya, ikan talapia dan mungkin ikan-ikan ciklik yang lain. Tak apa, tak ada rezeki untuk hari ni. Lain kali aku akan cuba lagi dipper smart fish finder ni dekat lokasi lain dengan kaedah yang lain, sebab
sebenarnya target aku bukanlah tasik ni aku nak cuba. Macam yang aku cakapkan tadi, pagi tadi aku ada masalah, so aku tak dapat nak pergi ke tempat sepatutnya. Dan ini adalah salah satu tasik yang aku rasa senang nak akses dekat dengan rumah aku. So hari ni video lebih kepada penerangan berkaitan dengan benda ni. Mungkin juga ada perkara-perkara yang aku terlepas pandang untuk aku sampaikan dekat korang. InsyaAllah untuk video akan datang, aku akan ceritakan balik. So sebarang persoalan berkaitan dengan alat ni, korang boleh komen dekat bawah guys. Dan kepada sesiapa yang berminat untuk dapatkan Deeper Smart Fish Finder ni, korang boleh dapatkan di Shopee dan link aku akan tinggalkan di bawah. InsyaAllah kita jumpa lagi di video akan datang. Salam strike daripada aku. Assalamualaikum guys.